Ya, Monsieur Tekno itu yang saya kenal, dia orangnya semangatnya tinggi. Demikian juga kalau bicara kan semangatnya tinggi. Tapi juga dalam semangat hidup sangat tinggi. Dia juga orang yang terus terang ya. Apa saja yang dia rasakannya disampaikan. Dan ini saya kira suatu yang sangat baik. Dan dalam semangat yang tinggi itulah maka beliau bertahan dalam kehidupan, pengen terus melayani meskipun raganya ternyata memang sudah tidak kuat. Sehingga beliau sampai akhir hayatnya sebagai gembala di Kuspan Surabaya ini. Maka saya sungguh mengagumi bagaimana ia bertahan dalam iman dan pengharapan dan akhirnya memang berserah kepada Tuhan pada akhir hidupnya. Yang pertama tentu syukurlah bahwa memiliki gembala seperti Monsieur Tekno ini yang memberikan teladan yang baik, memberikan juga pengajarannya yang jelas bagi umat dan kiranya juga penggembalaannya yang efektif dengan macam-macam cara yang ia jalankan. Maka syukurlah itu untuk bekal ke depan sebagai orang beriman, tetap setia sebagaimana beliau menunjukkan kesetiaannya.